dipertandingkan kembali. Lightweight 70,3 kg. Kami berikan kembali kedua fighter yang akan bertanding. Fighter from the blue corner, fighter asal Tanjung Eni, usia 24 tahun, 175 cm dengan disiplin Muay Thai. Rekor bertanding level debutan. Please welcome forward Kemu Kiwara Zhacky Fuady. Sedangkan lawan bertanding fighter from the red corner asal kota Mobagu, usia 30 tahun 171 cm dengan disiplin Sanda. Rekor bertanding belum pernah menang, 1 kali kalah. Please welcome Boni Fight Camp Putra Pratit with Nur Ma'ruf. Dan tentunya inspektur pertandingan kita Bung Fransino Tirta, Ketua Dewan Juri Max Matino, Juri 1 Sony, Juri 2 Gunawan, Juri 3 Budi, dan wasit kita Soma Fighter. Let's fight. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, lindungi setiap saat, bermain sportif, touch glock, balik sudut. Juri 1, Juri 2, Juri 3, Dewan Juri, timekeeper, fighter ini, fight! Ya, kita memasuki ke bout yang kedua pada malam hari ini. Zhacky Fuady dari sudut biru melawan Nur Ma'ruf dari sudut merah. Ya. Langsung saja low kick dari Zhacky Fuady, leset. Dan langsung percobaan take down ya Bung ya. Take downnya diseruduk begitu saja Bung. Bagaimana kalau kombinasi pukulan ya langsung shoot take down. Bagaimana Bung Denny melihatnya? Dan sekarang kalau kita lihat sudah ada di posisi mount position. Jadi kita lihat sangat membahayakan sekali posisi ini Bung. Di sini Zhacky mencoba terus memeluk untuk mengamankan wajahnya supaya tidak ada pukulan yang keras. Sekarang sudah posisinya half guard ya. Hampir keluar. Ya. Jadi kembali lagi nampaknya terus di pressure dari Zhacky mencoba berhasil di reverse atau di sweep oleh ya. Zhacky Fuady kembali dibalas dan sekarang Nur berada di posisi di dalam guard dari Zhacky atau berada di antara kedua kaki Zhacky. Berhasil selamat dari mount tadi Bung ya. Betul. Dan nampaknya Zhacky terus mengontrol kepala dari Nur untuk mencoba melakukan submission nih tampaknya Bung. Mencoba melakukan high. Apakah ini sudah masuk Bung? Ya, teknik percobaan teknik submission, melakukan teknik either triangle atau armbar nih Bung tampaknya Bung ya. Coba. Belum tampaknya armbarnya belum masuk Bung dan ini juga cukup berbahaya karena dia berada pada posisi side control, masih bisa mendapatkan side control sekarang ya Bung ya, atau berada di posisi samping dan Nur Ma'ruf mencoba mempressure ke arah cage. Sekarang tampaknya Zhacky Fuady satu serangan lutut yang baik tadi berhasil masuk pada saat di posisi side control dan kita lihat apakah Zhacky Fuady dalam tekanan ini Bung. Iya. Dan sepertinya Nur Ma'ruf juga sudah upgrade kemampuannya di ground fighting nih Bro. Iya. Dan dia kembali sekarang mencoba menggunakan cage untuk keluar dari posisinya nih Bung ya untuk Zhacky ya. Tapi sejauh ini Nur mencoba melakukan Americana atau percobaan teknik kuncian bahu. Ini posisi apa ini Bung? Posisi ini. Tampaknya di sini malah justru Zhacky berhasil memegang tangan dari Nur dan mencoba membalikan posisi ya Bung ya. Tapi kembali sekarang berdiri ya. Kembali single leg lagi dari Nur Ma'ruf. Ya. Tenang sekali Zhacky Fuady menghadapi Nur Ma'ruf Bung. Sekarang berada di posisi guard, kembali berada di posisi guard. Kita lihat masih mencoba mengambil nafas. Iya. Zhacky Fuady dan percobaan submission mungkin Bung. Iya, di sini masih kita lihat Zhacky mengontrol satu tangan dari Nur untuk cukup overhook ya. Di sini ground and pound. Ini cukup berbahaya dari Nur Ma'ruf. Terkenal dengan memiliki teknik ground pukulan yang keras terutama di posisi ground and pound ya Bung. Sepertinya orang-orang yang memiliki muscle yang bagus itu pukulan cukup keras. Iya, betul. Sangat berbahaya sekali, Bu. Ya, masih berada di dalam guard. Dan di sini kita lihat Nur Ma'ruf, Zhacky juga memiliki guard yang cukup aktif, ya. Dia mencoba untuk scramble atau menggerakkan pinggangnya untuk melakukan banyak pukulan, yang memberikan jarak untuk melakukan striking dari posisi guard atau posisi di bawah. Kalau dalam posisi seperti ini, sepertinya Zhacky Fuady itu harus melakukan teknik apa, Bu, untuk keluar? Ya, di sini dia yang pasti dia dengan kita lihat ya, dia mencoba untuk berdiri kembali, ya. Dia mencoba untuk keluar dan apakah efektif tekniknya yang dia gunakan nih, Bu? Sejauh ini karena Nur Ma'ruf berhasil melakukan body lock, makanya dia tidak berhasil keluar. Ya. Betul. Jadi dia mengontrol pinggang. Ini posisi yang sangat mengerikan sekali di MMA dan ground and pound. Berbahaya untuk ini posisi yang sangat krusial sekali. Ya. Di sini kita lihat. Keras sekali ground and pound dari Nur Ma'ruf. Ya, ini berbahaya, Bung, apabila dan berkali-kali hujamkan ke bawah. Ya. Nah, muka Zhacky Fuady. Betul. Dia terus harus memegang kepalanya, ya, Bung, untuk mencegah jangan memberikan postur yang tegak kepada Nur Ma'ruf untuk melakukan ground and pound. Oh, tampaknya ronde pertama akan berakhir. Berakhir ronde pertama dengan percobaan teknik ujian apa nih, Bu? Americana atau kuncian bau, ya, Bu. Tapi dan diselamatkan oleh waktu. Replay dari pertandingan di ronde pertama tadi, Bung. Tadi satu takedown yang dilakukan oleh Nur Ma'ruf, dan di sini kita lihat mount position, dan kita akan masukin ke ronde kedua. Langsung saja round 2. Ya. Yeah. Apakah akan berubah pertarungan di ronde kedua atau sama seperti ronde pertama tadi, Bung? Kita lihat double cover dari Nur Ma'ruf sudah turun, Bung. Tangannya sudah lelah sekali terlihat, Bung. Jadi apakah ototnya mempengaruhi itu, Bung? Ya, saya rasa ya tentunya juga terlalu banyak massa otot juga di juga bisa. Dia akan boros oksigen, Bung, ya? Boros, betul. Tendangan. Percobaan takedown dari Nur Ma'ruf dan di counter, ya. Sprawl oleh Zhacky Fuady. Kita lihat sepertinya Zhacky Fuady udah belajar dari round pertama tadi, Bu. Di sini ya ini cukup berbahaya bila Zhacky mencoba melakukan langsung dari sini guillotine, ya, atau percobaan teknik kuncian leher dari posisi guard. Tapi apakah berhasil masuk? Tapi tampaknya tidak masuk, ya, Bung, ya, karena tadi tangannya masih connect, ya, masih nyambung, dan tampaknya kita lihat kepalanya sudah mulai keluar, ya. Zhacky Fuady dan terlepas. Betul. Kita lihat di sini juga faktor ya kembali. Ini sepertinya mau merangsek ke arah mount ini. Ya, si Nur Ma'ruf nih mencoba melakukan passing guard. Di sini Nur Ma'ruf mencoba sekarang berada pada posisi half guard. Half guard. Hanya satu kaki yang dikontrol oleh Zhacky Fuady. Iya, berhasil passing guard, side control. Sekarang kita lihat. Udah, kita lihat lututnya. Iya. Udah ada seperti lecet-lecet seperti luka, ya, Bung, ya. Betul. Ini kenapa ini? Ini faktor matras kita yang terlalu kasar, ya, atau bagaimana? Mungkin matras, ya, Bung, Ma'ruf. Kembali mount, ya, Bung. Ground and pound dari Nur Ma'ruf. Ini berbahaya. Brutal ke arah Zhacky Fuady. Iya, terus dan submission. Arensi, apakah akan masuk? Iya. Kita lihat dan tampaknya, Bung, ini sudah rapat dan dan akan habis di ronde kedua. Ya. Zhacky Fuady berhasil di finish oleh Nur Ma'ruf, Putra Petir. Kita lihat replaynya, Bung. Ground and pound keras sekali. Nah, ini yang langsung menyebabkan langsung Zhacky Fuady untuk memberikan punggungnya, ya. Dan cukup berbahaya karena terlalu banyak pukulannya masuk, Bung. Berhasil di finish dengan cantik sekali menggunakan teknik arensi. Nur Ma'ruf, Putra Pratit. Baik, wasit sama mempertimbangkan pertandingan di ronde kedua, menit kedua, detik kelima, dengan kemenangan submission Real Nekechuk. Kemenangan diraih dari sudut. merah and blue.